kita dulu nak cari kita punya talent. Aku boleh buat apa? Apa aku nak buat untuk hidup? Apa income aku? Tak ada siapa didik kita. Ayah kita pun tak didik. Sekolah lagi tak didik. Macam mana nak create income kita? Tak didik. Sekarang kita ada anak. Anak kita bagi purpose pada mereka. Anak kita ada 3 orang. Ami, Abu dengan Mina. Nama klasik sangatlah. Anak kita nama Aaron, Aziz dan Fatihah contoh. Kita pun pegang. Hidup kamu ada purpose, ada matlamat. Kamu tak boleh jadi orang biasa. Sebab kamu dilahirkan di kalangan adik-beradik kamu yang berlumba nak duduk dekat rahim ibu kamu. Keluar daripada ayah, masuk ke rahim ibu kamu, mereka berlumba. Kamu yang jadi. Oleh itu, kamu the best. Bila kamu the best, kamu Allah Ta'ala lahir ada misi. Kamu tak boleh biarkan hidup kamu. Hanya hidup, kamu mesti buat misi kamu. Kamu tak boleh biarkan hidup kamu ibarat layang-layang. Nanti, kamu akan jadi macam budak-budak lain yang tidak ada tujuan. Berapa ramai ayah dia bercakap dengan anak macam tu?